Mobil ambulans datang silih berganti siang dan malam membawa jenazah pasien COVID-19 untuk dimakamkan di TPU Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Petugas pemakaman mengatakan dalam sehari rata-rata datang 30 jenazah pasien COVID-19. Bahkan rekor harian tertinggi dalam sepekan terjadi pada Rabu dengan total 49 jenazah pasien COVID-19. Kini lahan seluas 3.000 meter persegi tersebut menyisakan 3 blok lagi untuk pemakaman pasien COVID-19. Satu blok terisi penuh dengan sekitar 214 jenazah pasien COVID-19. Di TPU Bambu Apus, 48 petugas bersiaga 24 jam, termasuk petugas TPU Pondok Rangon yang diperbantukan. Sebagian petugas menuturkan cuaca hujan merupakan tantangan berat dalam pemakaman karena tanah cenderung lebih basah. Dengan daya tampung sekitar 700-an liang lahat, maka TPU Bambu Apus kini menyisakan sekitar 500 liang lahat. Jika liang lahat penuh, petugas akan menerapkan sistem tumpang atau tumpuk jenazah.